Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Khairul Faqih Farah Ibn Muhammad. I come from 80205B. Today, I would like to present about the clean clearing and underpainting of oil pump. The first, I want to go about underpainting. Underpainting is process painting new oil pump tree to replace the immature oil pump before it reach age more than 25 years old. The new oil pump or immature young oil pump tree grow side by side near with immature pump. New pump should be planted at the age mature pump about 80 until 20 years old. Mature oil pump tree are not removing during process of planting new pump at the plantation area. This method usually used from smallholder of oil pump plantation because it can give more benefit to generate constant income in this industry. Okay, this for method underpainting of oil pump. For method of underpainting oil pump, the new oil pump must be planted side by side new with mature pump. At distance between mature the tree with immature is about 4.5 meter. When mature oil pump tree reach age more than 25 years old and immature reach age more than 3 years old that can produce the weed, mature pump should be poisonous. Process poisoning of mature pump take more than 2 years to decompose completely. Okay, for impact the underpainting oil pump, underpainting give a negative impact on the growth and future yield of pump. Impact cause competition for the light, water, nutrient is more problem that can reduce the yield of oil pump in future. Risk of spread Ganoderma from old stand as well as the possibility of Aurites rhinoceros bitter damage. More than 2 years to decompose completely after poisoning give result in very high breeding of Aurites rhinoceros bitter. Apart from Aurites rhinoceros bitter, the pump biomass can also become the source for breeding of rat at plantation. Okay, for the second is land clearing of oil pump for replanting. Land clearing for oil pump replanting is normally carried out after period of pump about 25 until 30 years old. Replanting provide opportunity for estate to make improvement on the present system such as accessibility for mechanization and realignment of road, drain intensity, planting density and also to solve the harvesting problem in the past. So for the process of clean clearing of oil pump for replanting, you can see or watch the video. Berbicara tentang replanting berarti berbicara tentang masa depan perusahaan, sustainability perusahaan. Dan dalam konteks yang lebih besar sebenarnya kita berbicara juga tentang sustainability daripada negara sebagai penghasil CPO terbesar di dunia. Dengan keluarnya peraturan pemerintah tentang adanya pembatasan luas satu grup perkebunan, kemudian adanya aturan pemerintah tentang pembukaan lahan secara zero burning, menempatkan replanting itu menjadi satu hal yang sangat penting. Bahkan khusus untuk ASEAN Agri, replanting itu sendiri menjadi growth model atau model pertumbuhan daripada ASEAN Agri. ASEAN Agri dalam mempraktekkan replanting maupun buka lahan di lapangan adalah dengan prinsip ramah lingkungan. Ramah lingkungan yang kita praktekkan adalah prinsip zero burning, jadi nol pembakaran. Jadi nanti juga akan kita tanam kacangan sebagai penutup tanah yang bisa menyumbangkan banyak oksigen ke udara. Kalau kita lihat di belakang ini adalah kondisi lahan yang siap untuk ditanamin. Kita bisa lihat tumbang, chipping sudah dilakukan dengan benar, dengan baik. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan parit. Bisa kita lihat di rendahan, sudah ada parit. Kemudian sudah ada jalan,
jalan kontur, kemudian dilanjutkan dengan pembuatan teresan. Dalam melakukan mengelola perusahaan, Asia Negeri sudah menerapkan yang namanya best management practice, di mana pada saat melakukan replanting, kita menerapkan sistem chipping, sehingga batang sawit yang kita tumbang, kita chipping dengan ketebalan 10 cm, kemudian kita rumpuk. Setelah itu, bekas tumbangan itu kita gali, sehingga akar bisa kita keluarkan dan kita berakan selama 1 bulan. Sehingga dalam proses 1 bulan itu terjadi proses pelapukan yang sempurna di sana. Hal ini juga kita lakukan supaya ke depan kita bisa meminimalisasi serangan jamur atau yang paling rawan sekarang ini, Ganoderma. Kemudian dengan replanting ini juga kita berharap untuk masa periode kedua kita tanam ini, kita harapkan kita sudah mencapai produksi yang tinggi, 40-50 ton TBS per hektar. Dengan CPO 8-10 ton. Kunci sukses untuk replanting ini yang pertama adalah adanya protokoler replanting. Yang kedua, setiap tahapan pekerjaan itu tadi dilakukan dengan best management practices atau praktek-praktek agronomi terbaik. Yang ketiga, setiap tahapan pekerjaan tersebut di atas harus lulus sertifikasi. Dan yang keempat sendiri adalah organisasi replanting itu sendiri semakin hari semakin diperbaiki. Ada bidang yang menangani khusus replanting, sehingga tidak overlapping dengan tanaman menghasilkan yang sudah ada sekarang ini. Kita adalah kebun-kebun yang sudah memperoleh sertifikat ARISPO, ASCC, ISPO. Jadi memang semua praktek-praktek yang kita lakukan adalah sudah mengacu bagaimana konsep mengelola kebun dengan ramah lingkungan.